Bang, kita berdua ini pesan nasi goreng. Dua. Pedes, oke? Okay? Nggak pakai lama. Buruan. I'm hungry. Capan lo? Emang, men. Jennifer Lopez. Jadi penyanyi. Jadi penyanyi? Bukannya dia penyanyi, emang? Kayaknya sih dia penyanyi. Tuh. Ya, setahu gue emang penyanyi. Nah ini telah terbit bintang baru dari Amerika, Jennifer Lopez. Tuh. Selasa 14 Agustus 2008. Mata lu somplak baru. Kurang lama, Panjul. Lama ya. Ah, stupid. Eh, ngomong dia lama banget sih. Iya, cuma lu yang bilang deh. Bang, nasi goreng dua. Pedes, gak pakai sambel. Kurang kencang kali lu. Budek apa dia ya? Bang, nasi goreng dua, pedes. Kok kencengan? Dia, masih diem. Dia apa budek sih? Kenapa dia kaku nih? Waduh. Kita mesti samperan aja nih dia urusannya. Samperin! Ayo. Urusan nasi goreng bang susah banget nih. Ini abang, mau dagang gak sih bang? Mau dapat duit gak? Bang, kita ini mesti dari tadi nih. Niatku dapat duit kagak sih? Pembeli itu adalah raja, bang. Dengerin ya. Eh, nengok, bang, nengok. Nasi goreng cepetan gak pakai lama. Astaga. Aduh, gue mimpi serem lagi nih. Ya ampun, it's dream. Itu hanya mimpi. Ya Allah, kok bisa mimpi sama Pak Asya sih? Aduh, mana muka rata nih. Kayak gue beli keramik. Aduh. Steve mana? Astaga. Pasha, bangun. Woi. Bangun. It's a big home. Bagus, merah dari rumah. Assalamualaikum bang. Datang ke rumah orang, assalamualaikum dong. Saya kan tadi assalamualaikum sama bang nih. Assalamualaikum bang. Ngapain lo kemarin? Ini saya mau nanya, ini rumah apa bener dikontrakin? Ini bukan rumah gua cuma nungguin doang. Saya nggak nanya begitu bang. Saya nanya, ini rumah apa betul nih dikontrakin? Lu liat ini kayak orang nyari kontrakan nih. Saya kan ngomong begitu sama abang. Ini bener gak dikontrakin? Saya ngeliat plat di depan tadi. Lama sih, it's time. Lu tanya aja sono. Siapa nih? Bokap? Bokap? Masa bokap gua kok bisa jarang-jarang kayak orang bubaran bioskop? Siapa nih? Ah, ini teman saya nih bang. Oh, adek? Ini teman saya bang. Kok nggak mirip? Bodoh amat. Gue rasa nih temen nih. Aduh. Bohong lo. Siapa sih namanya? Gue nggak tahu, lu tanya dah. Iya. Bapak, maaf nih pak ya. Perkenalkan, nama saya, my name is Willy. Iya. This is my friend. His name is Stephen. Yes. Terus bapak, namanya siapa? What is your name? Gua. Iya. Gua nunggu sini udah berapa? 4 tahun gua nunggu sini. 4 tahun ya. Bapak, 4 tahun nih pak. Ya nunggu sini 4 tahun ya. Sekarang nama bapak siapa nama? Nama. Pada waktu gua masuk. Nama bapak. Nama gua. Iya. Iya nama. Bolot. Ngeri kan tau ya. Amin. Muda budek. Waduh. Orang yang budek.
Ini kalau bunuh orang gak dosa, gue bunuh nih. Lu ambil gue. Boleh. Wah, gue dibunuh. Udah, tanya aja nih. Gini, Pak. Nih. Tuh. Nih. Duit kontrakan. Ini berapa kontrakan? Kita kasih duit. Duit. Setahun. 6 juta. Mahal banget 6 juta. Mahal. Kita kan mahasiswa, Pak. Duit aja masih minta sama bapak ya. Bagaimana kalau segini? 20 juta. 20 juta. Mahalan. Salah. Maksudnya, mau teman saya nih, 2 juta. 2 juta. Mana ada kontrakan 2 juta sih? 5. Dua, empat. Lagi. 1,5. Iya. 3. Ini ngomong sama orang Bigo nih. Iya. Dua ya, Be. Dua ya. Lama udah deal 2 ya, Be. 2 ya. Saya masuk dulu bentar. Mau lihat dari dalam. Ya udah, Bang, kalau begitu, kalau deal ntar saya sore ambil barang, saya angkut langsung kemari ya. Wah, kelamaan. Nih seminggu lagi gua ada ngisi, mendingan lu cepet-cepet ntar sore nih. Jangan ngomong begitu! Bang, udah! Bang, lu ah. Ustaz. Tadi gue ngeliat apaan ya? Nih dapurnya cakep banget nih. Kayak hotel bintang 5 seperapat. Anginnya seger. Spoy-spoy. Dalam kulkas. Gue jantungan aja. Pasa, yang mukanya kayak tali puser. Dari mana aja lo? Kenapa sih lo kalau gue liat kayaknya bingung banget alias keder. Kenapa lo nyariin uang lo yang 1 miliar? Amin, punya duit 1M. Iya, 1M. 1M-ber. Gak pake muncrat. Emang kenapa? Tadi gue liat. Di situ. Ada anak kecil. Anaknya siapa? Iya, ngojo-ojo aja lu. Di tempat ini mana ada anak kecil. Aduh, lu kebanyakan gaul penulis skenario. Otak lu jadi somplak. Adik, beneran? Udah, kagak ada. Udah, sekarang mending kita let's go aja. Nah, nih. Agak bener ya? Tuh, liat. Gede kan? Udah, lu sekamar aja sama gua. Ini kamar kan emang buat kita berdua. Ogah. Mendingan gue cari kamar sendiri aja. Ya, Sa. Sama gue deh berdua. Gak mau gue. Tidur sama lu. Udah ngiler. Kalau udah mimpi. Badan gue jadi taruhannya. Nih, terakhir. Pipi gue masih bengkak. Gara-gara tendangan lu. Mana? Tuh, lihat. Oh, itu bengkak.
Gue pikir lu nelen kolang kaling nyangkut. Sorry bray, abis waktu itu gue mimpi berantem sama Spiderman. Cret, keluar jaring. Cret, keluar jaring. Banget dah. Dah, gue mau rebahan dulu deh. Kenapa lu? Eh, gue kayaknya tadi ngeliat... Ah, udahlah. Paling halusinasi gue doang ya. Pokoknya gue mau cari kamar sendiri, titik, gak pakai Sandora. Emangnya titik Sandora? Parsa, lo kalau mau tidur bareng sama gue, bilang. Kagak perlu lo mijit-mijit kayak begini. tangan lo halus banget, kayak tukang pijit orok. Bagian sini dikit, sini. Oke. Ngapain, Ustaz? Wil, lu jangan banyak bacot. Kalau lu mau, cepetan gabung. Jadi pijitin sama si Pasha. Pijitin? Pijitin sama siapa lu, Step? Ini si Pasha! Mana Pasha? Mana Pasha? Tadi Pasha ada di sini sama gua. Aduh, udah sehari udah bocah lu stres lu ya. Udah stres lu. Stres, stepless, stres. Gara-gara usaha fitnessnya bangkrut. Lu jangan sembarangan ya. Itu usaha bukan bangkrut, tapi tutup sementara. Ntar bulan depan gue buka lagi. Udah, ayo coba yuk. Ayo. Tapi siapa yang mijit gue ya? Aduh. Waduh, surga dunia nih. Sempurna. Selamat siang, Mas. Siang-siang, Mbak. Siang. Mas, penghuni di rumah ini ya? Betul. Mbak juga penghuni di sini ya? Oh, bukan. Saya SPG Parfum. Ngomong-ngomong, maaf ya. Tadi saya lewat masuk gak pakai izin. Aduh, gak apa-apa. Mau izin, mau kagak. Udah main masuk-masuk aja udah. Gak apa-apa, iya. Ngomong-ngomong, Mas mau beli parfum gak? Parfum saya nih, asli dari Arab. Wah, dari mana? Arab. Wangi banget loh, Mas. Ya iya, saya paham. Dia dari turun dari langit nih. Kenalan dong. Pasha tapi nggak pakai ungu. Saya Puspita. Puspita, pusat perhatian pria. Saya boleh kenalan ya, Mbak ya? Nama saya Stephen Bartono. Saya pengelola tempat fitness. Oh. Fitness, bego. Ya. Tapi nggak ada member. Udah. Jadi sesi perkenalannya sampai di sini aja. Iya. Iya. Sesi selanjutnya, bagaimana? Mau beli parfum saya nggak? Nih, saya jelasin dulu ya, Mbak ya. Kalau saya sih emang sosok pribadi yang jarang pakai minyak wangi. Karena saya tanpa nyemprot minyak wangi aja, badan saya udah wangi. Nih, tapi ini mungkin teman saya si Pasha butuh, Mbak. Dia suka bau keringet. Lihat aja nih, keteknya bau ketumbar geprang. Pakai, Mas. Ido. Jamin wangi. Kalau bayar pakai colikan boleh? Ah! Emangnya saya cewek cantik apaan? Kalau nggak mau beli, bilang dari tadi. Galak juga ya. Itu Mbak ya, lidahnya dipaku, udah ke tembok. Yaudah dah, kita lihat juga aja. Aduh, nabrak mulu dari tadi. Sok jago banget lu berdua. Gue bayar dompet lu nih. Kita baru tadi ngeliat cewek. Sekarang lihat dia. Kayak apa, Step? Kayak lu kenek. Iya bener. Pada berisik lu ya. Dengerin, ini rumah nice. So iya. Nice, bro. Bagus banget. Iya, makanya udah di sini aja kita ya. Kita beruntung banget nih dapat 2 juta setahun. Terus masalahnya nih, kan gue belum dapat nih Vigo dari skenario gue yang kemarin dari PH. Ya salah birokrasi. Gue terangin dulu ya. Iya, mau jauh emang begini nih. Minjem. Minjem. Begitulah kira-kira. Gimana? Ya udah, kasih aja dah. Ya udah dah. Sip. Thank you. Ya, lu bisa mana keluar lo? Pintu juga kunci. Ya, pintu samping. Pintu samping kebuka. Gua kunci tuh, kuncinya gua pegang. Iya.
Ya ngerti, paham, mana paham. Itu kan pintu depan tuh kan, kunci pintu depan, emang kekunci. Kita lewat pintu samping, kebuka. Kebuka, di samping. Wah, lu gua rasa nih keluar dari pintu samping nih. Bodoh, emang pintu samping bang. Pintu samping gua lupa ngunci kali. Gua nyesel ketemu di sini, nyesel ketemu di sini. Sekarang lu mau pada kemana nih? Kita jadi deh ya, ngontrak di rumah. Ntar sore, besok sore kita kemari lagi buat nganterin barang. Jadi lu mau pulang? Iya. Besok kemari lagi nggak? Aduh. Jadi saya bilang, terus besok sore kita kemari naruh barang. Iya. Lu kan balik nih. Besok sore berpulang lu kemari. Kita besok sini naruh barang. Waduh, ada janda lewat tuh. Tuh. Itu orang sebelah situ, orang atas itu. Tuh. Punya anak atuh. Tuh. Kapan yang lewat, kapan yang lewat, enggak ada. Urusan kupuan ini tahu. Nih, kuncinya. Tuh, terima. Hati-hati, ya. Kalau jalan, pas belokan lu belok lu. Lah iya emang gitu. Kalau udah belokan belok, lurus nyangsang ke empang. Waduh, waduh. Cengar cengir, cengar cengir. Tuh, sopan, paling kagak denger itu. Denger. Aja. Hati-hati, ya. Iya, iya. Iya. Ya. Maaf, geser dikit, geser. Lu masuk dari pintu mana? Di atap. Di sini pintunya. Gua nih. Iya, iya. Coba dah. Taman dua tuh taman. Bagus juga gak ada suaranya nih. Gak ada. Udah rusak ketar. Hidupin. Udah hidup. Mana ya? Bang, mau didorong bang. Udah hidup! Hidup! Hei, hati-hati ya! Ada tikungan belok! Halo, cari siapa? Saya mau bicara sama Bebep Agnes. Dengan siapa ya? Saya Willy. Ntar ya. Agnes! Bebek goreng lo nih. Siapa, Kak? Bebek goreng lo. Hai, Bebek. Beb, pesen nasi goreng dua ya. Yang satu pedes, yang satunya enggak. Bebek, kok bilang gitu sih? Emang aku tukang nasi goreng apa? Aku kan Bebek kamu. Abis kalau inget kamu, inget sama tukang nasi goreng. Udah gini aja deh. Ntar aku jemput ya. Ya udah Beb, ketemu di kampus aja ya. Malu kalau jalan sama kamu, ntar disangkanya bawa termos anak TK. Dah Beb. Muah. Wah, ada lama gue. Iya. Panas. Oke. Bawel, lupa dia berdua. Ya elah. Salah nih. Oh, jendela deh. Elah. Sekarang nyebar sono, nyari rumput yang banyak. Gue mau ketemu sama Agnes. Apa? Rumput? Lu kira kita kambing? Mirip. Dasar sapi, belagu. Sombong banget ya. Iya. Baru punya skenario FTP sekali aja. Kayaknya udah selangit. Ngomong-ngomong kambing gue kemana ya? Lu kenapa lagi sih, Sa? HP kalau kagak lupa naro, kalau kagak ketinggalan. Antong lu bolong kali? Kagak, beneran dah. Gua miss callin dah. Ya, iya. Usah. Lah ini nomor lu, Sa. Lu nelfon gua. Kagak, gua nelfon lu. Handphone gua aja gak ada. Lah. Tuh, mati. Coba gua telepon lagi ya. Iya. Tuh. Duh, iya bener. Suaranya. Ayo kita cari. Iya. Wah, di dalam nih. Dah, itu dia.
Lah, terus siapa yang tadi nelpon ke nomor handphone gua? Tahu siapa ya? Yaudah, Sah. Gua duluan ya. Lu jaga diri baik-baik. Iya. Mungkin banget perhatian sama gue. Siapa yang nelpon Stephen ya? Bocah perempuan siapa ya? Segala main-main di kampus. Wah, lu buta kali. Lu apa tuh buta? Gue mau nanya. Apaan? Tuh bocah perempuan siapa? Cacat kali ini cowok. Cucok. Iya kali ya. Cacat gue ya. Kalau jalan itu pakai mata. Pak, yang benar itu kalau jalan pakai kaki. Orang mah kalau lari juga pakai kaki. Loncat-loncat pakai kaki. Main engreng juga pakai kaki, Pak. Jadi garis besarnya adalah mestinya Bapak bilang begini. Dede, kalau jalan lihat-lihat dong, gitu. Di mana-mana juga pakai mata. Kalau jalan juga harus pakai mata. Lah ini kesimpulannya. Susah ngobrol sama aki-aki. Udah cepirit juga ntar darah di tanah lagi. Dikilang. Kerannya macet. Nah kalau nekat juga kamu mau buang-buang air, nah di sana itu. Kamu ambil ember, isi air baru masuk. Ya. Ya ampun, mau berak aja rempong banget kayak mau ngurus kampanye. Dasar anak muda. Bebep. Ya ampun. Lihat dong. Basah semua, astag. Kebelet, Beb. Buru-buru tadi. Kamu gimana sih, Beb? Untung aku masih punya banyak kesabaran kecadangan lho buat kamu, Beb. Kecadangan bawa enggak? Kamu. Untuk kan aku jadi enggak kebelet berak deh. Maaf ya. Hai Eyang Esa. Gigi. Lo tuh gak ada capeknya ya godain gue? Gue gak akan pernah kapok buat godain lo. Sekaligus gue jadi perampok cinta, toh gue bakal dipenjara di hati lo. Geli gue dengernya. Jauh-jauh sana. Gue udah punya kontrakan baru loh. Terus kenapa? Ya lo main lah kesana. Kontrakannya bagus kok. Ya. Ntar deh kalau gue punya waktu. Ya, masih sombong aja. Tapi gue gak akan pernah berhenti buat ngejar lo. Siapa ya? Liatin Wisnu ya? Mendingan liatin gua. Ngeliatin lu gak ada bagus-bagusnya, tau gak? Karena lu ngeliatin gua gak konsen. Coba deh lu liatin gua konsen, terus lihat aura ketampanan gua, kegantengan gua. Konsen gak konsen, muka lu tuh tetep kadaluarsa, tau gak? Ya, kualat lu ntar. Ngecek gua terus. Mana sih lo? Bus. Tungguin gue ya. Mana? Gue kucing dulu. Kamu ya? Iya. Lihat aja kalau lo percaya. Tuh.
aja. Masih di perempuan, kancingnya berdiri. Janjian punya tongkat kali. Ya, bisa jadi. Ya begitu. Tapi, tadi katanya lu nego gitu. Iya, tapi tadi gua ngeliat elu. Tapi itu juga begitu. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Iya kali. Yaudah yuk. Ya. Sah, gua lagi bete nih sama bebek gue. Woi, kalau orang lagi curhat tuh dengerin kali. Lagi bete sih lagi bete. Tapi gak pake ngambil roti orang juga kali. Itu biar lo tuh fokus dengerin gue cerita. Gue sebel deh. Ngomong-ngomong kok gue bisa ya jatuh cinta sama tuh orang. Modelnya aja kayak tutup cendol. Tapi dia itu penulis skenario, Nes. Penulis skenario apaan? Nggak kelar-kelar sampai tahun jebot. Udah, gue malas ngomongin dia. Hey. Hai. Oh iya, Nes. Ntar malam kita jadi keluar, kan? Jadi dong. Ya udah, sampai ketemu ya. Ntar malam gue jemput ya. Oke. Okay. Keisha, gue jemput dulu ya. Cuman kesalahan kecil, jadi gak apa-apa. Gila. Mandi ya? Iya, habis panas, gerah jadi mandi. Aduh. Kamu sekarang beda banget ya? Kenapa, Mbak? Kok jadi besar gini? Aduh, berotot lagi. Oh my God. Keras. Kamu sekarang fitness ya? Iya, kebetulan saya suka fitness, Mbak. Fitness? Iya. Angkat-angkat berat gitu. Oh my God. Oh, saya suka banget loh sama cowok yang badan berotot. Udah keluar, Mbak. Apanya? Saya masuk duluan ya. Baru pegang-pegang udah keluar. Ya. Yaudah, hati-hati ya. Oh
Kok kakaknya ada dua ya? Ada dua. Kayak iklan. Dua. Hah? Ya, kok gak jadi sih, Wisnu? Padahal gue udah dandan cantik banget nih kayak bidadari. Iya, iya. Yaudah deh. Iya, gak apa-apa. Bete banget sih pakai acara dibatalin segala lagi. Waduh, cakep amat lu malam-malam. Mau kemana? Mau kontrakan barunya si Willy? Gue ikut ya. Gue tadi mau jalannya sama Wisnu, gak tau ya dibatalin. Sebel gue. Makanya itu karma kecil buat lo. Karma? Karma apaan? Seharusnya tuh lo sekarang ikut sama gue ke kontrakan barunya si Willy. Lo malah seneng-seneng sama selingkuhan baru lo. Yaudahlah, gue ikut ya. Lo jangan marah-marah. Kayak mak-mak kos-kosan lo marah-marah. Ya? Ikut ya. Gue kayak denger suara nih. Tuh. Dari situ. Lu, Sa. Lagi lu ngapain sini situ? Gue lagi cari-cari ke dalam. Terus ada yang jologin gue. Lu jologin gue ya? Mata lu kondor. Gue udah tadi di situ. Terus siapa yang jologin gue? Aneh-aneh aja lu mah. Coba lu tanya tuh sama yang di belakang lu. Kali aja dia tahu. Tep. Oh, kayaknya ada perasaan. Lo yang jerogin gue, lain kali jangan jerogin gue lagi ya. Setan itu gak ada. Dan mulai detik ini, kita harus berani sama mereka. Karena apa? Apa? Karena derajat manusia lebih tinggi daripada setan. Camkan itu, nak. Apaan sih maksud lo? Lo kenapa sih? Tangan gue kaku tadi, gak bisa ngapa-ngapain. Udah deh, mau debatnya besok aja lanjutnya ya. Ini gue kasih tahu ya. Di setiap rumah itu, every home, you know, di setiap rumah, itu ada penghuninya. Ghost, ada ghostnya, ghost. Gue kembar ya. Iya, siapa yang asli? Tunjuk. Gue yang asli, Will. Yang ori, mana? Gue, Will. Gue. Udah, lo ikut gue, Will. Ayo, buruan, ikut gue, Will. Gue yang asli.
bukan. Enggak. Lu bukan asli. Bau lu enggak enak. Tunggu. Buya. Tunggu. Mati lodok tuh setan. Emang gua takut sama dia. Pakai sama-sama muka lu lagi. Emang keren lu. Bisa sama-sama sama setan. Tuh setan nipu gua lagi. Mau makan mie dulu dah. Kalau makan mie gini jadi inget yang iklan-iklan. Ayamku mana? Sudah masuk dulu sana. Makan aja. Eh, siapa? Udah diem. Eh, siapa? Masuk aja kagak dikunci. Tunggu. Bentaran. Kalau lu kuntilanak, jangan masuk ya. Tapi kalau lu orang, lu gak apa-apa masuk dah. Ya, paham ya? Bantu-bantu ya. Makanan gua jadi campur-campur gini. Ada tulang, ada empe-empe. Gua panggilin temen gua Batman sama SpongeBob. Kalau kagak, gua mau berubah. Cekrek. I am Spider-Man. Jerot keluar jari. Aman. Makanya, lu percaya sama temen. Mana yang asli, mana yang palsu. Bau gua juga beda kan. Iya, kan bau lu kerang rebus. Iya, kerang rebus lagi. Waduh. Oh my god. Tadi gua ngedadak kembar. Kok sekarang lu ya? Tenang, ini mana yang asli ya? Dia palsu, bukan gue. Gue yang asli, bro. Gue asli. Itu palsu, bukan. Ori, ori, tenang aja. Gue lengkap. Box ada, charger ada. Tenang, gue lengkap, bro. Ori gue. Lu kira handphone. Buktinya mana nih? Kalau lu asli. Tenang. Iya. Calm down. Tenang. Nih. Gue kasih lu. Gue capat. Wah, iya. Goblok. You stupid! Ternyata gue dibohongin ya. Lu, beli yang palsu. Nih, duitnya gue balikin aja ya. Brother, dengerin gue. Kayaknya di rumah nih ada yang gak beres nih. Gak beres di rumah. Something wrong, bro. Something wrong nih. Iya, benar. Rumahnya gede juga ya. Tapi gue gak lama-lama ya di sini. Eh, lo kenapa bengong sih? Woi, kenapa? Gak apa-apa. Bebek! Tuh. Ada siapa lagi tuh yang datang? Aduh, gue gak berani. Lu aja yang bukain Dita ya, lu aja yang bukain. Lu. Kenapa apa-apa gue sih? Lu dah. Enggak, lu berdua aja. Yang buka depan gue aja ya. Jangan dong. Lu gak keluar liat sih. Bebek! Gila banget sih. Bebek. Masih udah mandi belum? Udah dong, Bebek. Masih aja bau. Lumayan juga tempatnya. Oh, iya dong, Beb. Bukan lumayan lagi. Ini tau gak, setahunnya cuma 2 juta. Ya. Wow, bagus banget dong. Apalagi buat kamu seorang penulis yang dompetnya kurus banget. Beb, kok ngomong gitu sih, Beb? Ya iyalah, coba kalau setahun 7 juta. Kejang-kejang kamu. Aduh, ayan kamu dong, Beb. Tapi tempatnya nyaman gak? Nyaman, Beb. Nyaman banget. Bener, comfortable. Percuma loh kalau misalkan murah tapi gak nyaman, sama aja bohong. Iya, bener, Beb. Bener banget. Tuh dia kenapa? Masuk angin. Iya, nih, masuk, Beb. Silakan. Udah.
jangan kasih tahu dong kalau di sini banyak hantunya. Iya, maaf. Ntar bisa kacau balau. Ngerti nggak? Ngerti. Saya. Beb, itu tadi ada suara. Paling suara tikus, Beb. Biasa tikus lagi arisan. Arisan? Emang udah akhir bulan? Kali. Beneran tikus? Iya bener, swear. Ya kalau tikus doang sih di kontrakan aku sama Sasa juga banyak. Tuh kan bener, Marti. Ya asal bukan setan aja. Kok muka aku sih bilang setan ya? Kali mirip. Udah, ini aja. Kita kamarin dari kamar. Oke, Beb? Bye. Gue tahu kok lu datang ke sini karena ngelihat kesampanan gue ya. Ih, ngomong lu sama tembok tuh. Kok tembok sih? Berarti lu dong temboknya. Gisi lu. Eh, muka lu aja kayak tombol ding dong. Najis gue. Apa lo? Eh! Berani lu pegang gue tonjok lu. Jangan dong. Ini enek gue liat muka lo. Ikut. Kamar kamu nih, Beb. Iya dong, Beb. Lihat ya, masuk ya. Ini kamar kamu. Aku, Beb, Beb. Iya. Ini gimana sih kok malah dialingin, mau masuk juga? Kenapa sih? Anu, apa? Dia orang mau masuk. Kamu berantakan. 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 Beb, Beb. Beb, Beb. Kok aku curiga sih? Kok pasti ngumpetin cewek ya? Enggak. Boong. Bebep, swear bebep. Ngumpetin kan? Enggak, ini kamarku berantakan, takutnya kamu kan tengah. Pasti ada cewek. Astaga, bebep. Ah, penasaran. Mayan, bagus. Beb. Skenario kamu udah sampai mana? Sampai Ciganjur. Kok Ciganjur sih? Sampai ini masih proses, Beb. Skenario yang mana nih? Layar lebar yang kemarin waktu itu. Hah? Kamu masih ngerjain skenario yang itu? Ya ampun, Bebep, lama banget sih setahun gak kelar-kelar. Kok bikin skenario apa bangun rumah? Bebep, ini tuh skenario mahal, Beb. Ini buat film festival di luar negeri, ngerti gak? Jangan samakan sama naskah-naskah yang biasa dong. Ih, Bebep, keren tau. Apalagi temen aku bikin film tapi gak pakai skenario. Keren kan? Ya, paling juga dibantu sama jin. Ih, si Bebep ngomongin setan lagi. Yaudah, di mana? Kemana? Yaudah, lumayan sih. Yang mana, Bebep? Yang mana, Bebep? Apa ini? Enggak, cuma pengen deket-deket aja. Apaan sih lo ikutin gue? Iya, yang bisa kasar banget. Yesa malu-malu mau sih. Kalau mau, bilang aja. Apaan sih? Berani-beraninya lo ya. Aduh. Pasah. Segala body kayak stick golf. Wah, sok ngelayang-ngelayang perempuan. Buta kali. Gelap banget nih. Aduh. Siapa yang megang gua ya? Tadi gue ngeliat apaan ya? Bisa tahu enggak ya? Bisa tahu enggak? Heh, udah deh lo semua pada ngaku. Hah?
sebenarnya di rumah ini angker kan? Iya kan? Hah? Kamu juga Bebep, nggak usah bego-begoin aku deh, ngaku aja. Di sini ada setan kan? Iya. Hmm? Bebep nggak ada, di sini aman Beb, aman. Ini safety house, safe house. Udah deh, kasih tahu aja. Sebetulnya rumah ini emang angker banget. Tuh kan bener, iya Bebep banget, takut. Apaan sih lu? Tapi aku sih bukan takut sama rumah angker ini. Terus? Aku takut sama Jelangkung. Hah? Jelangkung? Yang mana Jelangkung? Tuh. Hah? Itu. Lu Jelangkung? Sejak kapan di Jelangkung? Lu gak pantas jadi Jelangkung. Pantasnya gue pendekin. Jadi kangkung. Hah? Udah ah, serem. Kita pulang aja yuk. Yuk pulang. Bebep, aku anterin ya. Gak mau ah, mobil kamu butut. Bebep? Kok kamu baru sadar berubah ke butut? Udah ah, pulang. Yuk. Aku anter. Ah. Ih, Jelangkung. Temennya SpongeBob. SpongeBob. Bukannya temennya SpongeBob Patrick ya? Agnes, lo di mana sih? Kok ada angin gini apaan ya? Agnes? Apa ya, Bu? Agnesnya ada. Agnes? Duh, kok ada siapanya sama ibu-ibu ya? Ibu siapa ya? Saya temannya. Teman? Itu anak ibu ya? Tunggu sebentar ya, Bu. Ada yang nyariin lo tuh. Siapa? Tukang kredit. Ibu-ibu sama anak. Ibu-ibu sama anak? Disangka sekolahan kali mau ambil rapot. Udah deh, mending lo temuin aja sono. Kasian tuh. Bentar ya, Bu. Bentar ya, Bu. Enak aja lo. Aneh banget ya adek gue. Kok sekarang mainnya sama ibu-ibu? Sini, cerita cepetan. Sini.
kayaknya ada yang aneh deh. Ada yang aneh. Apaan? Ada yang aneh deh pokoknya. Muka lo tuh aneh. Tuh. Ini ketularan Bebep. Dulu sih muka gue gak aneh. Abis pacaran sama dia aja gue jadi aneh. Kok jadi bahas itu sih? Dengerin, gue punya cerita nih. Tau gak? Tadi kan gue mimpi setan nih. Udah gitu pas gue bangun, setannya ada di sebelah gue. Udah gitu tadi kakak gue bilang ada yang nyariin gue. Pas gue ke depan, tiba-tiba gak ada orang. Bu, jangan-jangan itu setan. Kan gak lucu, ya kan? Gak lucu banget. Kita tuh jadi sering ditakut-takutin sama setan abis pulang dari rumah kontrakannya si Bebep deh, ya kan? Iya, kan dia bilang di rumah kontrakannya ada setan. Aduh, serem ya. Bantuin gue dong. Meskipun Bebep gue kayak gitu, jelek begitu, bentuknya kayak sendok-sendol, gue kan tetap sayang sama dia. Jadi bantuin gue bilang ke dia buat ngasih tahu mereka biar pindah dari tuh rumah. Soalnya kan rumahnya rumah setan, serem. Kita juga yang kena imbasnya, ya. Sa, bantuin gue ya. Ya. Yaudah yuk. Ya. Tadi ada anak kecil di sini. Anak kecil. Kecilnya sama kayak kamu. Apaan sih? Kan gue bukan kembar. Ih, ngarang lu, bercanda. Gimana? Minum dulu. Ini kan mbak-mbak SPG parfum yang kemarin ya? Iya. Ada apa mbak kemari? Kan kemarin belum beli parfum. Saya ada parfum baru nih. Beli dong. Aduh, wangi loh. Ini baru. Saya panggilin teman-teman saya. Iya, Bu Rita. Eh, kancut! Iya, Pe. Nempat. Waduh, ada tamu nih. Minggir. Ada tamu didiemin, ntar dilalerin lo. Tunggu dulu, mendingan dilalerin daripada dikandalin. Masuk. Hayo dah. Shit, nyerobot aja tuh si pendek. Lah kan kita yang kenal duluan ya? Iya. Ya deh. Empuk. Panas ya. Gimana, nyaman gak? Enak. Mbak, saya mau nanya dong. Mau nanya apa? Mbak kan cakep gitu ya, cantik. Iya. Ini kok mau sih jadi SPG parfum? Iya, Mbak. Ya, awalnya sih saya datang ke Jakarta mau mengadu nasib. Mas tahu kan, Jakarta itu keras. Sebelum saya jadi SPG parfum, saya pernah jualan gado-gado lontong. Saya juga pernah jualan pakaian dalam. Tapi karena gak laku, saya pakai sendiri. Berat banget emang dalaman mbak. Maksudnya perjalanan mbak berat banget. Mending lu buruan dah. Lu angkat tuh dalemannya. Maksud gue, lu angkat dah jalan cerita hidupnya ke skenario film lu. Gue setuju. Daripada lu bikin skenario gak pernah berbobot terus. Berbobot gak berbobot. Yang penting penontonnya, bro. Semuanya box office. Hollywood punya. Hollywood. Congel lu luber Hollywood. Mas, ngomong-ngomong, saya belum numpang mandi gak? Gerah banget nih. Aduh. Mandi. Keringetan. Enak dong. Boleh. Ya enak lah. Daripada muka mas gak enak. Hah? Muka mas nggak enak. Betul. Ya udah kalau gitu, kamar mandinya sebelah mana? Sana. Kok banyak banget kamar mandinya? Aku bingung. Maksud kita di sini. Situ deh, situ aja. Ya udah kalau gitu, aku mandi dulu ya. Ha 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 ha
gimana, gimana? Dia mani pake baju apa telanjang ya? Tolol. Bego. Kalau mandi pakai baju, namanya diceburin. Iya. Jadi kalau mandi minimal G-string doang, nggak ketinggalan. Iya, iya bener. G-string. Arimba, arimba, arimba. Gimana kalau? Iya, iya. Bego. Mana? Mana? Isinya kayak apa? Warnanya putih lembut. Kemok banget dah. Kagak dikunci. Ini kesempatan kita, Bro. Bisa lagi deh. Lihat. Parfum. Iya. Kenapa botol parfum malah di dalam? Kalian lagi pada ngapain? Enggak aneh. Cuman megang biji doang gue. Bukan? Berubah lagi. Something wrong nih. Something wrong nih. Anu. Tadi kan kita ngikutin dia nih, ya kan? Cakep tuh. Masih kita ngomong ke dalam nanti. Gue jadi tua bangka. Pas keluar, martabak bangka. Wah, oh enggak. Kok sepi sih? Anak-anak pada kemana ya? Pada ngumpul kali di kamar mandi. Yaudah yuk. Mana sih? Beb! Bebek goreng! Siapa? Orang-orang parfum, dagang parfum kemari terus numbang pipis gitu ya. Cakep amat. Kan cakepan kamu, kan hatimu selalu di hatiku. Sampai mentok, tok, tok. Bomba. Gua kan punya indera keenam. Terus? Gua tuh bisa ngelihat semua kejadian di masa lalu. Dan cewek tadi itu, gua tuh pernah ngelihat dia. Di mana? Maksud lo apa sih? Ntar aja deh gue jelasin. Yuk, yuk. Ayo. Oh!
manusia. Gak percayaan sih lo. Mana nih? Mau pulang bilangin teman saya kalau misalkan ada saya pulang duluan gitu ya. Beliin gue sebungkus ya. Beli sebungkus? Ini apaan? Jangan dicabein. Emang ketoprak. Orang mau pulang. Jangan pakai bawang putih, gue mah kagak suka. Ya udah sekalian disambelin. Iya bener. Iya lagi emang gue tukang gado-gado. Stres. Baik juga dia anak. Pada bercanda mulu dah. Bang, di dalam ada kuntilanak, Bang. Iya, emang semua orang ngata enak. Enak lagi dah. Enak. Jadi betah dong. Pak, di dalam tuh kuntilanak, Pak. Jadi lu mau ngambil perabotan? Iya, Abang. Bawa aja kemari, mobil masuk. Gue beset nih. Tinggalin dah. Cepet-cepet. Ya, balik lagi. Ngambil perabotan. Ada setan. Ketan? No, depan ada warung no. Ya enggak? Pas di situ. Ya, ketanmu banyak di situ. Beliin gue 2 tanding. Nih, Bodoh amat. Orang setan ketan. Mengambil perabotan. Bawa aja kemari. Cepat-cepat ya. Gua bersih-bersihin di dalam. Bersih-bersihin. Ada yang lewat. Orang siapa ya? Udah gak bakal ada apa-apa. Ngapain lo? Jualan parfum sama anak-anak dalam. Ini apaan? Parfum! Minyak wangi? Iya. Mau jam? Anak-anak. Waduh, anak-anak itu udah kagak ada. Anak-anak itu udah pada kabur, nunggu. Wah, aneh nih. Hah? Oh, setan tuh, sekali, Bang. Susah, itu bodoh amat, lah. Pokoknya kita mesti cari jalan keluarnya. Jalan keluar? Tuh. Lagi serius ini? Ini masalah genting. Genting? Genting mah yang di atas. Itu genteng. Astaga, tolol, eh. Kalau begitu, kita mesti pindah. Ini lagi bocah bilang pindah-pindah. Kita kan baru bayar kontrakan pakai duit gue. Hah? Duit lo? Lo ngapain? Gue mikir. Emang lo punya pikiran? Gak punya. Will, jangan bercanda deh, Will. Siapa yang bercanda? Kan kita lagi serius. Will! Ini step. Ini gue Willy. Panjul gue Willy. Lo kenapa sih? Aduh. Something wrong nih. No problem. Something wrong. No problem. Look here. Thank you.
Kok lo baru bilang sekarang sih? Masalahnya ini permasalahan sensitif, Nes. Terus tadi lo bilang ada hubungannya sama Wisnu, maksudnya? Emang ada hubungannya sama Wisnu? Lo ingat kan tadi pagi gue kayak orang kesurupan? Itu gue ngeliat Wisnu di masa lalunya, Nes. Hah? Wisnu? Yang anak ekonomi itu? Terus? Gue ngeliat Wisnu bunuh cewek. Hah? Oh my God! Dan dia ngumurnya tuh asal-asalan. Gak jelas lokasinya di mana. Yang jelas sekarang, cewek itu gentayangan. Waduh, made kipe. Makanya yang pas pertama kali gue ngeliat cewek SPG penjual parfum itu, feeling gue udah gak enak. No. Tapi gue masih belum percaya apa omongannya Sasa. Ya udah gini, kalau lu gak percaya, mending ntar malam kita ke rumah Wisnu, kita tanya sama dia. Gimana? Sini sama siapa, Beb? Ya, sama dia. Lah, kamu benar selingkuh sama dia? Hei. Kayaknya Wisnu tuh. Itu dia nongol tuh. Ah, bener aja. Udah selingkuh aja. Turun, Beb. Turun. Hei. Buru. Itu dia, Beb. Sampai ya. Ayo, beri. Apaan sih, bukan gua. Diam aja lo. Gara-gara lo, kita semua jadi digerayangin sama tuh setan perempuan. Wisnu, look at me. Lu bener kan selingkuh sama Bebek gue? Hah? Bebek, ini masalah pembunuhan, bukan perselingkuhan. Ntar aja bahasnya. Udah ini dulu. Wisnu, kalau lu gak ngaku, gua sedot otak lo hidup-hidup, tau gak? Bukan gua. Si Wisnu itu emang playboy bajingan. Wah, di kesurupan tuh setan nih. Tuh kan, Beb. Dia playboy, Beb. Terus gue ngomong aja. Udah, Beb. Ntar aja bahasnya, ngomong baik. Lu selingkuh, Beb. Ah, ini pembunuhan. Dia udah ngebunuh gue. Karena dia gak mau terima bayi yang ada dalam kandungan gue. Apa hamil? Bukan urusan. Bukan urusan, ya? Kalau bukan urusan, siapa? Gua gak percaya itu anak gue. Okay. Terus anak siapa? Dan sekarang, bayi itu sudah bertumbuh besar. Walaupun berupa roh, sama seperti gue. Kamu
dikuburnya di mana? Iya. Di sini. Di sini. Di mana? Di tempat gue berdiri. Masa. Kamu kesurupan saja. Kuburan. Astaga. Herder, Gali. Ayo Gali terus. Ayo Gali. Gali ya. Ini gue disenterin lo. Iya, Uge. Ini apa? Iya, terus. Terus.